Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa sayyidina habibana wa nabiyyana Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang kami muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, karena yang dikasihi belum tentu disayang, tapi yang disayang sudah pasti dikasih. Jika pun tidak dikasih, itu pasti karena saya. Itulah mengapa kita selalu menyebut dalam setiap kegiatan kita dan setiap aktivitas kita dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Salam dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih rahimahullah, para salafus saleh menasihatkan, jika engkau ditanya, apakah engkau orang yang beriman? Jika engkau ditanya, apakah engkau seorang mukmin? Maka fasbur, maka diamlah. Jika engkau ditanya, apakah engkau orang yang beriman? Dan jika engkau ditanya, apakah engkau seorang mukmin? Fasbur, maka diamlah. Mengapa? Karena jika engkau menjawab tidak, itu adalah sebuah kebohongan. Akan tetapi jika engkau menjawab ya, maka sesungguhnya engkau belum memenuhi hak-hak keimanan itu, maka jadilah dia sebuah kedustaan. Maka jika engkau ditanya, apakah engkau seorang mukmin, apakah engkau orang yang beriman, maka lebih baik diamlah. Seorang alim suatu hari bertanya kepada sahabat-sahabatnya, al-antum musallun, apakah engkau orang yang sholat? Apakah engkau orang yang sholat? Tentu saja yang ditanya terkaget, dan apa maksudmu? Mengapa engkau tanyakan begitu kepada kami? Bukankah engkau lihat kami setiap hari bersama sholat di saf-saf paling depan? Kami rukuk dan sujud bersamamu. Kami ikut dan kita ambil hingga salam. Mengapa kau masih tanyakan, apakah engkau orang yang sholat? Atau apakah kami orang yang sholat? Apa maksudmu bertanya seperti itu kepada kami? Maka orang alim ini menjawab sambil tersenyum, apakah engkau orang yang ketika engkau dalam keadaan sulit, engkau tidak terlalu besar? Apakah engkau orang yang ketika engkau senang, engkau tidak mikir? Apakah engkau orang yang menjaga sholatmu sebagaimana engkau menjaga harta yang tak berharga dalam hidupmu? Apakah engkau orang yang mengerti bahwa di dalam hartamu adalah orang lain di dalam hidupmu? Apakah engkau orang yang tahu bahwasanya ada hak-hak orang miskin dalam hartamu itu? Apakah engkau orang yang takut terhadap rasa Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau orang yang percaya bahwa akan ada hari pembalasan di mana semua amal kita akan bisa? Apakah engkau orang yang memeliharakan dan menjaga kemaluanmu kecuali kepada istri-istrimu dan yang dihalalkan bagimu? Dan apakah engkau orang yang menjaga amanat-amanat yang diberikan kepadamu? Dan apakah engkau orang yang mampu hadir dalam memberikan kesaksian-kesaksian? Yang ditanya hanya terdiam. Mereka menjawab tidak.
3. Maka hal antum sholat, apakah kalian orang-orang yang sholat? Pertanyaan yang sama. Apa kalian orang-orang yang sholat? Jika kita ditanyakan apakah kalian seorang mukmin di Suriah, sekarang kita ditanya apakah kalian orang-orang yang sholat dengan risiko pertanyaan yang sama lagi. Apakah kalian orang yang tidak pelit ketika senang? Apakah kalian orang yang tidak berkeluh kesah ketika sempit? Apakah kalian orang yang menjaga kemaluan kalian? Karena itu semua ada dalam surah Al-Ma'arij. Bahwasanya Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij, illa musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun, yaitu orang yang menjaga salatnya. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun, walladzina fi aqwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagi yang tertentu. Lisa'il wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Walladzina yusaddiquna bi yaumiddin, dan orang-orang yang percaya akan hari pembalasan. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna 'adzaba rabbihim ghayrun, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat mereka rasa aman darinya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan mereka yang menjaga kemaluan-kemaluannya. Walladzina hum li amanatihim mu'minun, mereka yang menjaga amanah-amanahnya, dan seterusnya. Bahkan untuk mengatakan kita orang yang sholat saja, betapa resikonya. Mengatakan yang sholat saja, mengatakan bahwasanya kita orang yang sholat saja, begitu banyak resikonya, begitu berat yang harus kita tanggung. Bahwasanya orang yang sholat itu adalah mereka yang menjaga dari yang kecil dan yang buka. Bahwasanya orang yang sholat itu adalah mereka yang mampu menjaga amanah, menjaga kemaluannya, tahu apa dalam hartanya ada bagian orang lain, yang menjaga sholatnya. Lalu apa yang saya katakan jika kami bukan orang yang sholat? Kata para sahabat, aku mengatakan, katakanlah aku telah berislam, katakanlah aku seorang muslim. Itulah peletakan kata yang baik yang kita bisa letakkan pada diri kita. Karena jika kita menyebut diri kita orang yang beriman, maka sesungguhnya kita belum memenuhi hak keimanan itu. Ataupun untuk mengatakan kita orang yang sholat saja, betapa berat resikonya. Tapi katakanlah, aku telah berislam, aku seorang muslim. Menjadi seorang muslim, jemaah rahimahullah, berarti makna pertama adalah artinya kita berkompetisi. Karena menjadi seorang muslim berarti kita berlomba-lomba dalam amal untuk memberikan amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak. Karena Allah menciptakan kita semua untuk melihat siapa yang lebih baik amalnya. Ahsan, bukan yang akthar, bukan yang lebih banyak amalnya. Karena yang sedikit habisnya pemalu mencintai Allah daripada yang banyak tapi hanya sesekali. Karena yang banyak tapi tak berkesinambungan itu akan kalah nilainya dari sedikit, sedikit dan sedikit, tapi terus berlangsung. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melaksanakan sholat, sholat yang wajib saja. Aku juga melakukan puasa, tapi puasa Ramadan saja, tidak menambah selagi itu. Sholatnya cuma sholat wajib saja, tidak menambah selagi itu. Dan aku halalkan yang halal, dan aku haramkan yang haram. Apakah aku akan masuk surga? Katanya, Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, engkau masuk surga." Bahwasanya menjadi seorang muslim berdasarkan hadis tadi, bahwasanya kita tahu dengan amalan yang wajib-wajib saja, sholat yang wajib saja, puasanya Ramadan saja, dan halalkan yang halal dan haramkan yang haram, Rasulullah mengatakan engkau akan masuk surga. Tapi apakah kita akan aman? Apakah kita cukup dengan amalan yang standar, dengan amalan yang minimal? Karena menjadi seorang muslim yang pertamanya adalah mari berkompetisi. Jika sebuah hari kalian
mengadakan lagi maraton atau sprint begitu ya. Kita sudah datang di media registrasi, kita sudah datang ke panitia, kita ikuti aturannya dengan baik. Lalu di hari ketika perubahan tiba, kita berlari sedang kencang untuk demi mendapatkan juara, mendapatkan yang terbaik. Lalu tiba-tiba dari luar sana ada orang besar yang tiba-tiba lagi masuk ke dalam lintasan, ikut lombaan di bersama kita. Tapi dia tidak mendaftar, tapi dia tidak datang ke panitia yang terdahulu. Dia ikut lombaan, tiba-tiba dia ikut lombaan di bersama kita, lari bersama kita, dan dia menang. Dan dia menang. Pertanyaannya, apakah panitia memberikan hadiah kepadanya? Mungkin jawabannya tidak. Seperti itu, karena menjadi muslim itu adalah identitas kita. Syarat mula-mula kita ya. Syahadat itu adalah identitas kita. Lalu setelah syahadat kita ikrarkan, mari kita berlari sekencang-kencangnya. Mari kita beramal sebaik-baiknya. Karena ada orang yang mungkin dia belum muslim, dia belum berislam, tapi mungkin amalnya jauh di atas kita. Amalnya lebih baik daripada kita. Ibaratkan dia tiba-tiba ikut membenahi bersama kita tanpa mendaftar. Lalu dia menang. Meskipun dia menang, dia tidak akan mendapatkan hadiahnya. Karena dia belum mendaftar. Karena dia belum resmi ikut dalam pertandingan. Maka yang seorang muslim adalah berkompetisi. Mari berkompetisi, beramal yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Karena sejatinya jalan Islam ini adalah jalan yang sangat panjang. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, jalan Islam ini merupakan jalan yang sangat panjang. Panjang tanggungannya, banyak tantangannya, dan sedikit peminatnya. Tapi alhamdulillah, kita tak pernah diperintahkan untuk sampai ke ujung jalan itu. Kita tak pernah diperintahkan untuk sampai ke ujung jalan itu, untuk menyelesaikan hingga ke finishnya. Tapi kita hanya diperintahkan untuk mati di atas jalan yang menunjukkan bahwasanya kita telah berusaha untuk istiqomah, kita telah berusaha untuk beramal sebaik-baiknya sebagai seorang muslim, untuk mencapai derajat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjadi seorang muslim adalah sebuah anugerah luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Menjadi muslim bukannya kita harus merasa rendah, karena menjadi muslim adalah suatu identitas kebanggaan. Katakanlah dengan bangga, aku seorang muslim. Ketika dunia ini tak mengira apa kita sama sekali, ketika dunia mulai berjibir, apa itu cara cinta, apa itu cinta yang panjang melebar, apa sih itu kalau kita berpihak cinta. Ketika dunia hanya berjibir seperti itu, katakanlah dengan bangga, aku seorang muslim. Karena apapun di mata manusia, tak mungkin kita semua bisa membuat mereka ridho kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW yang seorang al-amin, yang dipercaya karena kejujurannya, yang dicintai seluruh umat manusia, masih ada yang tidak menyukainya, masih ada yang mencintainya, masih ada yang tidak menerimanya. Apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan juga seperti para sahabat-sahabat. Jika mungkin dalam jalan ini ada yang mencintai kita, jika menjadi seorang muslim ada yang mungkin menjelek-jelekkan kita, bahkan menghina kita, itu biasa. Itu biasa, itu wajar. Jamaah salat tarawih rahimahullah, begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang pejuang yang terbaik, yaitu sebagai seorang muslim, untuk mempersembahkan amal kita terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk belajar dari banyak hal, dari contoh-contoh para nabi, para ulama saleh, para sahabat, para salafus saleh, para tabi'in tabi'in. Mereka semua adalah hikmah yang tidak henti-hentinya memberikan mata air kebajikan kepada kita. Karena hikmah itu adalah milik kita semua. Hikmah merupakan harta milik orang beriman yang dia. Maka siapapun yang menemukannya, ambillah dia, ambillah. Karena hikmah adalah milik kita semua. Ambillah pelajaran dalam setiap kejadian, ambillah hikmah dalam setiap hal yang kita lalui. Karena semua pasti bermakna selama kita bisa memakainya dan bermakna
menjadi seorang muslim. Yang kedua adalah tentu saja banyak risikonya. Tentu saja banyak risikonya. Telah kita singgung sebelumnya, ketika dunia mungkin mencuri kita, ketika dunia mungkin tak semuanya berpihak baik kepada kita, karena memang kita lalu sama. Jika dibandingkan dengan para nabi, kita belum ada apa-apa. Siapa para nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran adalah Musa alaihissalam. Musa merupakan nabi yang disebutkan namanya paling banyak dalam Al-Quran, yang tantangannya jauh lebih berat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwasanya aku dibandingkan Musa, aku belum ada apa-apa. Itulah mengapa Al-Quran diperkati dengan banyak-banyak kisah. Al-Quran ini lebih banyak kepada kisah di dalamnya untuk mengajarkan kepada kita hikmah dengan sebuah cerita, dengan kisah-kisah yang akan memberi kita hikmah-hikmah yang banyak. Mengapa Musa dikatakan lebih baik, lebih berat tantangannya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah Musa itu bicaranya enggak fasih. Dia gagal karena ketika kecil dia makan bara api. Ketika itu diuji, diberi makanan sepotong roti atau bara api. Karena sebenarnya Allah Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki, tapi Asia mengambilnya dan ini menjadikan anak laki-laki. Ketika diuji, jika dia mengambil roti maka Allah akan membunuhnya, kata Fir'aun. Tapi jika dia mengambil bara api, berarti dia memang belum berpikir, belum dewasa. Sebenarnya Musa saat itu ingin mengambil roti, tapi Allah berkehendak lain dengan mengambilkan bara api itu dan dimasukkan ke mulutnya. Hingga jadilah ia orang yang gagal bicaranya, orang yang fasik bicaranya. Dibandingkan Rasulullah dengan Musa alaihissalam, Musa itu bicaranya gak fasik, bicaranya gak lancar. Tapi Muhammad bicaranya fasik, omongannya didengar. Kedua, Rasulullah SAW itu punya banyak teman, punya sahabat, punya Abu Bakar, punya Umar, punya Utsman, punya Ali, dan semua sahabat-sahabat yang lain. Sementara Musa, Musa nggak punya siapa-siapa. Musa cuma punya Harun, itu pun Harun tak bisa menyelesaikan masalah ketika Musa pergi dan muncul patung sapi yang disembah. Harun tak bisa menahannya. Jika dibandingkan Musa dengan Rasulullah SAW, Musa itu lebih berat tantangannya, karena dia tidak punya teman, punya teman cuma satu, Harun. Sementara Rasulullah banyak sahabat-sahabatnya, banyak pengikutnya. Itulah mengapa ketika Rasulullah dalam dakwahnya, dalam dakwah Islam, dalam menjadi seorang muslim, ketika dia merasa berat atas segala sesuatunya, ketika dia merasa sangat-sangat-sangat betapa berat kepada diri Allah, Allah turunkan kisah-kisah kepadanya. Ketika dia merasa bahwa dakwah 23 tahun itu sangat berat baginya, Allah turunkan surat Nuh kepadanya. Engkau baru 23 tahun, sementara Nuh berapa tahun dakwahnya? 950 tahun. Engkau belum ada apa-apa yang dibandingkan Nuh Muhammad Islam. Ketika dia merasa bahwa ujian hidupnya sangat berat, ketika dia ditinggalkan dua orang tercintanya yang mendukung dan melindunginya, Khadijah dan Abu Thalib, Allah memberikan kisah Yusuf yang dia harus buang oleh keluarganya sendiri, yang dia dijual sebagai budak, yang digoda oleh wanita, yang dimasukkan ke penjara. Engkau belum ada apa-apa Muhammad. Maka menjadi seorang muslim adalah kita harus menyadari bahwa itulah risiko-risikonya. Selain kita sedang harus berkompetisi yang terbaik, kita harus sadar bahwasanya segala sesuatu pasti ada risikonya. Tapi ingatlah, dunia ini adalah tempatnya susah, dunia ini adalah tempatnya kita beramal. Karena istilah kita yang terbaik adalah kata Muhammad bin Hanbal, ketika kami kita telah berhasil menginjakkan di pelataran surga, maka jika engkau merasa lelah, jika engkau merasa capek, jika engkau merasa hidup berat sekali,
ketahuilah, karena sebenarnya kita sedang mendaki. Mengapa mendaki? Karena sebenarnya kita sedang mendaki menuju Allah, menuju surga-Nya Allah, menuju ridha-Nya Allah. Yang namanya pendakian tidak ada yang mudah. Yang namanya pendakian tidak ada yang gampang. Yang namanya pendakian tidak ada yang semudah turunnya. Maka yakinlah ketika kita merasa berat, berarti kita sedang berada di jalan yang benar. Kita sedang mendaki, mendaki menuju Allah, menuju ridha Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah salat tarawih rahimakumullah, mari berkompetisi untuk memberikan amal-amal yang terbaik. Kita juga telah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana Rasulullah memberikan contoh sunnah kepada kita untuk beriktikaf di 10 malam terakhir. Karena Ramadan juga merupakan momen salah satu yang terbaik kita untuk beramal yang terbaik, untuk mempersembahkan amal-amal yang terbaik. Juga Allah memberikan kejutan besar di dalamnya, yang terkodar malam yang sangat-sangat mulia. Mari kita mengejarnya, mari sama-sama berlomba, mari sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan ini, mari berjuang, karena Allah sudah memberikan begitu banyak keutamaan-keutamaannya. Ketika pintu surga dibuka, ketika pintu neraka ditutup, dan ketika para syaitan dikurung. Jika syaitan sudah dikurung, syaitan itu jadi penggoda kita semua, yang menjadi penggoda kita untuk melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Jika dia sudah dikurung di Ramadan ini, tapi kita masih berbuat dosa, siapa lagi yang sudah disalahkan? Apakah syaitan yang belum disalahkan? Mungkin dia akan berdalih, aku tidak bisa menggoda, aku telah dikurung, mana mungkin aku menggoda? Itu salah satu sendiri. Maka jika di Ramadan ini, ketika pintu surga dibuka, ketika pintu neraka ditutup, dan ketika setan melebar di dalammu, kita masih bermaksiat, jangan pernah salahkan setan, karena dia sedang berkurung. Yang salahkan adalah kita sendiri. Mungkin dosa-dosa kita telah tahu banyak, mungkin masih banyak hal-hal yang belum kita tahu lagi. Maka selama si Ramadan, selama si ada waktu, mari kita mari kita berdoa dosa-dosa, mari memberikan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah rahimakumullah yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.